sejenak mengenang masa kecil dulu. Di sini dulu sering main-main, bermain apa saja. Kadang ya masuk ke kali cari ikan. Pokoknya macam-macam lah. Kalau lagi suntuk di rumah mesti di sini tempatnya bermain-main. Ini suasananya seperti ini sekarang, banyak pohon pisang, dulu masih kosong. Pohon-pohon udah pada besar-besar semua nih. Ini pinggiran sekitar kali ini. Tinggi-tinggi semua. Di sini kadangkala memancing sama bambu, kasih senar, kail gitu. Ini tidur-tiduran, bahkan di pos ini pernah saya dulu belum jadi seperti itu, masih kayu. Nah ini. Ini sungainya seperti ini. Nah ini sering duduk-duduk bermain air, bahkan buang air besar di sini ini. Sungai. Panjang jalan ini dulu masih belum apa ya, masih bersih gitu, belum ada tanaman yang seperti ini. Bisa jalan ke sana kemari, main kelereng, main pate lele, main apa bisa, apa aja bisa sembunyi-sembunyi gitu. Di sini dulu awal-awal pengerukan pernah terjadi juga anak tenggelam tuanya, anak jocoran, dua orang anak pengerukan. Hujan deras, nggak tahu kalau sudah dikeruk, jadi kan tinggi gitu ya. Nah cari anak kecil-kecil kan biasanya cari ikan dan lagi alah apa, nggak terlalu dalam, jadi langsung aja cari ikan. Ternyata dalam, akhirnya kelam anaknya, anak jocoran di dua kecil, masih umur berapa ya, 8 tahunan itu. Di sini ya terjadinya, di sini ramai. Nampak di jembatan rumah pompa Kali Damiskru masih ada kegiatan pengerukan yang apa ya dilakukan oleh Bego itu, untuk mengeruk endapan sungai, endapan lumpur itu. Beberapa hari ini masih berlanjut. Ya mudah-mudahan kali ini enggak banjir. Was. Cocok ini buat lagi apa, menyendiri, buat bikin merenung ini. Di sini tempatnya ini enak. Apalagi habis hujan seperti ini. Ini kira-kira ada ikannya apa enggak ya? Coba besok-besok bawa pancing ke sini mancing. Mudah-mudahan dapat ikan. Oke guys, sampai jumpa di waktu ya. Ini apa, buat mengenang masa-masa kecil dulu, tempat bermain apa saja di sini buat sama anak-anak kampung jocoran gitu. Yang sepaya sosial saya gitu guys. Lokasinya di sebelah rumah pompa Kali Damu atau di Dharma Wisata mana ini, AP, blok AP seperti ini. EPPI sana dulu ini belum ada pagar, sekarang udah dipagerin, jadi bisa ke sana kemari, main bola ke taman, lari-larian gitu, masih kuat berjalan, masih kuat apa, lari-lari gitu. Sekarang ya nggak bisa mengandalkan sepeda ini, sepeda satu kesayangan. Oke, sampai jumpa guys, jangan lupa subscribe ya, just for share jocoran.